inilah kendaraan yang terparkir di sini adalah kendaraan yang akan menyambut kedatangan kontingen atlet yang lagi dalam perjalanan. Teman-teman semua sudah pada mempersiapkan untuk menyambut kedatangan kontingen atlet yang masih dalam perjalanan menuju ke wilayah Cikidang. Ini merupakan kendaraan komando yang nanti akan ikut konvoi di dalamnya. Terlihat di samping kanan saya beberapa rekan yang siap menyambut kedatangan kontingen, dan hari ini saya akan lakukan wawancara beberapa yang mereka ketahui. Dan dengan disposisi sekarang seperti ini, berapa lama lagi untuk menunggu kedatangannya? Mari kita ikuti. Oke, selamat sore Pak. Sore. Ya, Bapak sekarang Pak Ketua di sini, ini dalam rangka apa Pak? Saya menyambut kontingen atlet yang baru datang dari Musnia ya. Ya, yang sangat luar biasa dengan prestasinya ya. Saya dari perusahaan. Mewakili ya. Mewakili perusahaan ya, perkebunan PTPN 8 Kebun Sukamaju. Saya sebagai ketua SPMUN sangat terapresiasi sekali dengan adiknya putra yang terbaik di Kecamatan Cikidang. Iya. Karena kita hampir 80% berada di daerah Cikidang. Maka untuk itu saya sangat memberikan penghargaan yang begitu luar biasa untuk tim putra putri Cikidang. Yang sekarang lagi kita tunggu ya proses ya, kedatangannya. Betul. Baik, harapan kedepannya Ketua apa ini mengenai ini kan dari cabang olahraga apa ini yang kita jemput ini? Harapan kedepannya banyaklah taruna-taruna yang lain bisa melahirkan ya, menjunjung tinggi Kecamatan Cikidang ya, khususnya buat Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua dengan Pak Arya Wiguna atau Arya apa ini? Pak? Arya Safe. Oke. Ketua SPBUN juga sekaligus saya Ketua Umum Komunitas Sukabumi Ferosa Club yang sementara sekarang ini ada hadir di dalam pawai bersama dengan Kecamatan Cikidang. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua. Sekarang saya akan pindah ke bagian Muspika, atau ada beberapa elemen lain yang ikut juga hadir dalam acara penyambutan atlet kontingen olahraga Kecamatan Cikidang. Baik, kawan Jurnal News, di sini terlihat ada beberapa muspika pemerintahan Kecamatan Cikidang yang akan saya nanti wawancara ya. Baik, selamat sore Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Arman. Bapak Arman, baik Bapak, sebagai di kecamatan ini kasih terantip. Baik Pak. Ini saya lihat Pak, di sini berbondong-bondong masyarakat Kecamatan Cikidang ya, khusus ya. Lagi dalam kegiatan apa ini Pak? Dalam rangka untuk penyambutan putra-putri kita yang mewakili Indonesia di Bosnia. Dan kebetulan dia anak putra-putri dari Kecamatan Cikidang yang mewakili klub ini juga mewakili Indonesia. Alhamdulillah menjadi masangkan bendera merah putih di luar negeri. Ini salah satu dari jajaran masyarakat Kecamatan Cikidang antusias untuk menyambut gitu, Pak. Oke, baik. Berapa orang Pak yang kita nanti-nantikan ini, yang kita sambut ini? Berapa orang atletnya? Atletnya 5 orang. 5 orang.
terdiri dari cabang olahraga apa, Pak? Arum Jeram saja. Arum Jeram saja ya. Berarti bagi-bagi cabang. Oke, yang menorehkan prestasi ini di bidang Arum Jeram ya, Pak ya? Iya, betul. Oke, baik, Bapak, ada lagi yang mau Bapak sampaikan terkait harapan ke depan Bu, Kecamatan Cikidang ini banyak banyak sekali kan, Pak? Iya, betul. Atlet-atlet lain yang harapan punya prestasi ke depan selain daripada ini, Pak. Ya, pertama ucapkan terima kasih kepada warga masyarakat Cikidang, antusias dari berbagai komunitas, dari Karang Taruna, juga dari Tapi, juga ada dari yang kejaran Pokok, juga Pak Otoder, juga komunitas-komunitas yang lain, termasuk KNPI juga mendukung dengan adanya ini, sehingga untuk hari ini harapannya bahwa untuk memberikan motivasi ke depannya agar putra-putri Cikidang ini selain mewakili event di dunia tetap bertahan. Jadi nanti mereka juga termotivasi dengan adanya ini, walaupun ini bukan satu kali ini saja kan, ini udah di Jepang kalau nggak salah. Oke, baik, terima kasih. Baik pemirsa, tadi sudah kita dengarkan keterangan daripada Kasitan Trantip Kecamatan Cikidang, dan nampak di depan saya ini ada Kepala Desa Sampora. Saya akan ajak beliau untuk berbicara dalam hal ini, apa yang akan dia perbuat ke depan, baik secara penyambutannya atau harapan ke depan terkait atlet ini harusnya seperti apa. Baik, selamat sore Pak Kades. Sore. Mohon maaf Pak, dengan Pak Kades dengan nama Ahmad Gojali, Pak. Pak Ahmad Gojali, baik Pak Kades ya. Hari ini tepatnya jam 3.30. Banyak muspika yang antusias ya menyambut kedatangan atlet ini. Atlet apa ini Pak Kades? Arum Jeram, Pak. Arum Jeram, ya. Ini atlet yang dimaksud ini adalah atlet di desa Bapak atau dalam satu wilayah kecamatan? Satu wilayah kecamatan, kebetulan kita dari atletnya termasuk pelatihnya dari desa Sampora. Oh, pelatihnya dari desa Sampora, luar. Ada atletnya juga. Oke, baik, luar biasa. Nah, yang Bapak Kades harapkan untuk ke depan, selain daripada atlet ini, Pak, apa sih, Pak? Kan banyak kegiatan olahraga selain cabang apa Arum Jeram ini, ada olahraga lain. Punya harapan lain nggak, Pak? Harapan lain, ini juga harus terima kasih kepada atlet yang sudah mengharumkan dunia ya. Orang itu sudah diperkenalkan. Jadi kedua harapan ini ada di Bosnia, Pak. Baik. Harapan kita, harapan saya sebagai kepala desa, kedepannya selain atlet Arum Jeram, minimal ada atlet lain khususnya di sepak bola, Pak. Oke, baik. Ada lagi, Pak, selain itu? Mungkin ada, Pak, ya. Pasti ada lah. Mungkin kita nanti bertahap aja, Pak. Baik. Mudah-mudahan nanti pembinaan-pembinaan juga kita akan lakukan. Oke. Baik Pak Kades, terima kasih atas waktunya dan saya akan lanjutkan ke yang lain. Dan di sini terlihat pemirsa ada logo Raffi sendiri, radio penduduk Republik Raffi, radio penduduk Indonesia ya. Raffi ini tergabungnya dan di sini atributnya pun kita lihat ikut mensukseskan dan ikut menjemput para kontingen ini yang sebentar lagi akan tiba di sini. Rapi hadir, dan ini kebetulan ada Pak Arif ya. Ini yang netizen. Saya koordinator panitia dari penerimaan kontingen atlet berprestasi dari Cikidang. Insya Allah gebyar dan mudah-mudahan lancar dalam pelaksanaannya. Nanti penerimanya puncaknya di Kecamatan Cikidang. Oke, siap bro ya. Oke. Kita berkomunikasi dengan Pak Dia dulu. Siap. Thank you, Pak. Terima kasih Tuan Bajo yang hadir, Pak, untuk menyambut atlet. Sekali lagi, Pak, komunitas Riungan Tukang Banyol. Oke.
ikut di wilayah Cipetir. Ikut juga ya. Ikut serta menyambut. Berpartisipasi ya. Siap. Oke, baik. Terima kasih. Dan Satgas ini PGRI, Pak. Satgas PGRI Kecamatan Cikidang. Siap menyambut Atlet Cikidang. Oke, baik. Rapi lokal 12 Rekan Sukabumi siap menyambut ikut partisipasi. Oke, Rapi lokal 12. Artis. Semoga sukses. Oke, baik. Ini Bapak siap menyambut kedatangan kontingen. Oke, sip. Oke, selamat sore pemirsa semua. Pemirsa Jurnal News, jangan lupa sebelum untuk melanjutkan nonton video ini harus tekan dulu subscribe-nya, subscribe dan tombol loncengnya, notifikasinya. Hari ini saya ada di lokasi Kecamatan Cikidang untuk menyambut kedatangan para atlet yang sebentar lagi sampai dan tiba di sini, dan kami di sini berkumpul bersama beberapa warga untuk menjemput mereka sampai di lokasi dan dihantarkan ke wilayah Kecamatan Cikidang. Nah, mungkin saat ini saya sampaikan dulu seperti itu dan nanti ikuti session selanjutnya. Terima kasih.